Bang, bahas virus nipah di India, katanya lebih bahaya dari COVID. Menarik nih, di India lagi heboh banget virus ini. Mungkin nggak sih masuk Indonesia? Saya sama Kemenkes dan CDC. Ternyata virus nipah ini adalah virus yang asalnya dari hewan, kayak babi dan kelelawar. Menularnya lewat cairan tubuh. Agak dejavu ya. Orang kena virus ini akan ngerasa demam, sakit kepala, nyeri otot, dan sakit tenggorokan. Mirip-mirip, tapi ini lebih bahaya. Soalnya tingkat kasus fatalnya lebih tinggi. Masalahnya, sampai sekarang belum ada obat ataupun vaksin buat virus nipah ini. Padahal, virus nipah ini bukan virus baru. Udah ada dari tahun 1998, awalnya dari sungai Nipah di Malaysia. Makanya namanya virus nipah. Untuk sekarang, virus ini udah nyebar di India dan Bangladesh. Semoga nggak masuk Indonesia dan nggak bikin lockdown lagi. Masa iya kita ngaduk dalgona lagi? Nah, supaya tetap aman, nggak usah panik. Cukup jaga kebersihan, sering cuci tangan, dan jauhin hewan kayak babi ataupun kelelawar. Kalau kamu gimana? Masih hobi cuci tangan atau udah bebas banget sekarang?